di Batam. Iya, Sumatera. Nah, pas itu saya itu nggak sengaja habis sholat maghrib, tiba-tiba ada apa wanita muda, ya. Wanita di, muda. Ya, di bawah saya apa di bawah sama imamnya. Terus sama mengucap imam sholat apa? Iya, sama imam, imam sholat. Iya, di sebelahkan apa untuk mengucapkan syahadat ketika itu. Dan saya ini siapa, Masya Allah, apa pakai kerudung terus mengucapkan syahadat seperti itu. Nah, ketika itu panah dia baru apa menusuk menghujam apa hati seperti itu. Bisa nggak ulangi kalimat syahadat yang dia praktekkan ketika itu? Dia ngucapin ya masih agak apa logatnya masih agak kecinaan ya. Oh, berarti Cina nih ya? Iya. Bukan Chinese ya, istilahnya Chinese. Tionghoa ya. Bukan Tionghoa sih, cuman ya Cina. Keturunan Chinese ya. Ucapnya asyhadu la ya seperti itu ya, agak memang lidahnya belum terbiasa dengan seperti itu. Kemudian kapan awal mulai ingin berkenalan atau ta'aruf? Awalnya saya sih iseng-iseng aja. Ya, tanya sama kawan itu di mana dia tinggal. Pokoknya cari informasi dari kawan-kawan lah. Di mana ini terus ini. Tapi akhirnya apa lama kelamaan saya itu udah nggak lihat lagi. Hilang ya. Seakan-akan orangnya itu hilang. Kemana dia? Padahal baru kemarin apa ngucapin syahadat. Kok sekarang udah nggak ada gitu kan? Sempat harapan itu sempat hilang ya. Iya, ya tapi apa? Karena berjalan waktu itu hampir hilang. Hampir hilang. Berarti masih ada. Ya. Hampir hilang tapi masih ada lah dikit. Nah, ketika itu apa? Saya ada kecurigaan dengan seseorang wanita pakai cadar dan ikut belajar sama anak-anak kecil. Oh, nimbrung gitu ya. Nimbrung. Saya kira itu dia gurunya, tapi ternyata dia ikut belajar sama ustazahnya itu. Ketika itu syahadat itu. Iya. Terus saya tanya kawan saya dengan apa karena saya penasaran gitu, itu siapa? Kata teman saya, itu yang apa? Yang bersyahadat kemarin-kemarin itu. Oh. Baru apa? Muncul lagi muncul apa lagi rasa ada sama. Ada rasa perasaan seperti itu. Ya karena apa masih galau-galaunya ya, masih jomblo jadi ya masih membara lah ini. Oh. Insyaallah. Betul. Nah, berani untuk mengungkapkan dan sekarang menjadi istri yang ya akhirnya saya apa berani ungkapkan ke apa salah satu ustad saat ingin nikah. Dan akhirnya dia juga terima, ya udah. Subhanallah. Berarti kita harus buat judul pribadi ini. Apa sih ada yang judul cocok mungkin? Cintaku bersemi di atas syahadat mungkin. Ya mungkin nanti ada segmen tersendiri. Ya, insya Allah. Nah, bagi pemirsa ternyata jatuh cinta itu bukan sebuah aib ya. Bahkan semua orang pasti mengalami hal itu ya. Yang pasti kita harus berusaha menyalurkan kepada jalan yang betul ya. Yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nah, Sat, masih berkaitan tentang cinta nih, Sat. Tentu cinta memiliki ribuan definisi ya. Semua orang kadang mengatakan cinta itu gila, cinta itu buta, cinta itu dusta. Bahkan ada yang mengatakan cinta itu anugerah. Itu tergantung pengalaman mereka ya. Kalau untuk Sat Galih sendiri, Sat, seperti apa Anda mendefinisikan sebuah cinta itu, Sat? Definisi cinta itu ya sebagaimana dikatakan tidak bisa didefinisikan. Tidak bisa didefinisikan, kenapa? Cinta itu hanya bisa dirasakan dengan hati. Hanya bisa dirasakan. Sebagaimana Anda mengatakan manisnya gula, Anda tidak bisa merasakan mengatakan dengan manisnya gula itu seperti ini hanya bisa dirasakan gula itu manis. Anda mau tahu rasanya manis? Makan gula. Makan gula. Berarti cinta itu sebuah perasaan yang tak bisa diungkapkan. Bisa diungkapkan. Ya. Kalau Ustaz alami ya, Ustaz. Tentu pengalamannya lain dong, Ustaz. Itu kan pengalaman Ustaz Galih yang baru jatuh cinta ketika di usia muda ya. Kalau Ustaz Alamir yang sudah sering nih kayaknya. Jadi sering jatuh cinta. Kalau Ustaz Galih ini kan sudah merasakan. Jadi langsung praktek apa katanya nggak bisa didefinisikan gitu kan. Jadi kalau saya sendiri mungkin istilahnya yang belum mencoba ya teori itu dulu gitu loh. Ya apa sih kayaknya? Jadi kalau secara ini yang saya tahu gitu kan buka-buka gitu kan kalau bahwasanya cinta itu condong rasa condongnya seorang kepada orang lain gitu. Ketertarikan ya. Ketertarikan condong atau ketertarikan seorang kepada orang lain atau benda
benda yang dia cintai gitu. Enggak mesti perempuan ya, itu bisa benda, iya, orang semua tua gitu kan, orang tua. Itu cinta gitu. Yang penting itu dia bisa dikatakan cinta, iya, ya. Iya, dia tertarik itu, kalau dia sudah tertarik, maka dikatakan dia itu cinta gitu. Sedang kan. Jatuh cinta ya. Iya, semisal gini kan. Kita cinta sama seorang wanita gitu. Jangankan lihat orangnya, lihat genteng rumahnya saja sudah jatuh cinta kan gitu kan. Bahkan kalau orang tua dulu mungkin hanya lihat sendal ya. Iya. Fulan nah, ini sendalnya nih. Kadang udah timbul rasa senang ya. Iya, jadi kayak gitu istilahnya, sudah tertarik gitu, karena ada hal tertarik, maka itu cinta dia itu. Baik, kalau Ustaz Bukhari sendiri kayaknya pengalamannya lain ya. Cinta yeah. pertama bersemi dalam syahadat. Apa sih definisi cinta yang Anda miliki, Ustaz? Gimana ya? Memang cinta itu agak susah didefinisikan. Agak susah, ya? Memang benar apa yang dikatakan Ustaz Galih tadi ya. Seperti halnya yang dikatakan Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin itu, memang cinta itu susah didefinisikan. Bahkan beliau mengatakan cinta itu ya adanya cinta itu sendiri gitu. Cinta itu ya adanya cinta itu sendiri. Iya. Oke, pemirsa, ternyata para ustadz-ustadz kita ini ternyata sedikit kebingungan dalam mendefinisikan cinta. Kita oper nih, Ustaz. Karena judul kita ini ada cinta dan juga cita-cita. Cita-cita. Ustaz Alamiri dulu nih yang paling tengah. Sebenarnya apa sih, Ustaz, cita-cita yang pernah Anda miliki atau sekarang sedang Anda pengen gapai itu, Ustaz? Oh, jadi cita-cita yang terbesar gitu ya, yeah, yang saya harapkan, dan kita pun boleh untuk bercita-cita kan gitu, apa salahnya gitu kan, dan bahkan dianjurkan untuk bercita-cita. Maka cita-cita yang saya tertinggi, insya Allah ya, masuk surga bersama istri dan keluarga. Kita nggak diajak nih, Ustaz. Sama keluarga aja. Ya, amin-amin, dia nggak sama semua orang muslimin ya, gitu kan ya istilahnya. Tapi itulah yang cita-cita apa nih kan ya, tapi yang itu hanya sebagian kecil gitu, cita-cita yang sebagian kecil, tapi yang terbesar saya gitu kan istilahnya ya, menjadi orang yang bermanfaat untuk umat gitu, terkhususnya menjadi orang yang alim, yang istilahnya ilmunya itu bisa dimanfaatkan ya, lebih untuk orang lain, jadi dai, ya jadi dai gitu. Kalau Ustaz Galih sendiri, Ustaz, pengen jadi apa rencana planning ke depan? Pengen jadi apa? Pengusaha, dosen, atau? Kalau berbicara masalah cita-cita, ya tentu masuk surga itu kan tujuan seluruh kaum mukminin, harapan bahkan dan impian termulia itu, ya? Ya bahkan itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum jannatin arduha samawati wal ardh, dan berserilah kalian kepada ampunan Rabb kalian dan surga yang disiapkan bagi orang yang bertakwa. Ya kalau jadi ataupun cita-cita di dunia, yang tentunya bagaimana cita-cita di dunia ini membantu kita untuk bisa menggapai cita-cita kita di akhir nanti. Di surga, jadi manfaat surga. Di dunia juga ya. Di surga saja. Jadi cita-cita ini bagaimana kita bisa gapai untuk menggapai cita-cita. Bisa menjadi jalan ya, apa yang jalan kita ini bisa untuk menjadi jembatan jalan menuju surga. Surga nanti. Apa, Ustaz? Adapun kalau ditanya cita-cita saya. Iya, Ustaz. Itu yang saya inginkan, ya. Saya. Saya hanya ingin menjadi guru. Guru, kenapa? Sudah ada alasan tertentu, Kasan? Ya, beranjak dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih hadis Nabi yang menjadi motivasi ya. Ad-dunya mal'unatun wa mal'unatun fiha. Mal'unatun ma fiha. Apa artinya, Kasan? Dunia itu terlaknat. Terlaknat. Dan terlaknat pula apa-apa yang ada di sisinya. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengecualikan dua hal. Illa zikrullah, kecuali zikrullah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wal alimu ta'alim, dan orang yang berilmu dan mengajarkan ilmu serta orang yang belajar ilmu. Subhanallah, berarti memang kedudukan seorang guru ini mendapat pujian dari Rasulullah SAW, yeah. Subhanallah. Kalau Ustaz Bukhari, Ustaz, harus beda dong dengan yang lain, kan kisahnya juga beda. Ustaz Bukhari ini apa sih cita-citanya, Ustaz? Pengen jadi apa ketika Ustaz nanti udah lulus kuliah lah contohnya? Kalau memang cita-cita tertingginya sih yaitu ya sama apa ya. Apa menjadi suami yang benar-benar apa bisa membimbing istri sampai surga. Sampai surga. Suami idaman kan. Iya, gitu. Tapi apa kalau dari segi ini ya. Ya pengennya sih dulu itu ada terbersit dalam hati itu pengen jadi TNI ya. Tentara ya. Iya. Tapi ya. Tapi ya karena badannya enggak mendukung ya. Enggak jadi gitu. Enggak jadilah. Ya nggak apa-apa, nanti apa insya Allah jadi apa ya, ya tentara lah untuk menegakkan kalimat Allah dengan jadi kalau untuk itu. Yang tentara beneran sudah dikubur dalam-dalam ya. Dan seperti itu, pokoknya intinya apa menegakkan kalimat Allah, Allah. Insya Allah hanya itu aja saja ya, kurang lebih kurang lebih. Semoga pemirsa apa yang para ustadz kita cita-citakan juga pemirsa cita-citakan mendapat
kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi jembatan kita untuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, Zat, kita masih berbicara masalah cinta ya. Tadi masing-masing kita ini pernah jatuh cinta, bahkan bukan sebuah aib ya. Saya ingin ke Ustaz Galih nih. Yes. Kalau boleh tahu, Ustaz, dalam syariat Islam, apakah jatuh cinta itu dilarang, Ustaz? Atau ada momen tersendiri untuk jatuh cinta? Ini loh, waktu yang tepat untuk jatuh cinta yang diajarkan Islam. Ya, untuk kalau berbicara masalah cinta, cinta itu kan fitrah. Fitrah ya. Fitrah yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan kepada Bani Adam. Bani Adam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun cinta, memiliki rasa cinta, memiliki rasa ya? Cinta. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabda, hubbiba ilayya min dunyakum atibu wanisa. Hubbiba ilayya min dunyakum atibu wanisa. Atibu wanisa. Dia jadikan rasa cinta kepada kepadaku dari dunia ini atibu wanisa, menyaungi dan wanita. Wanita berarti jatuh cinta tidak jadi dilarang saja. Tidak dilarang. Hanya saja Islam mengatur cinta itu harus seperti mana. Nah, seperti apa? Kapan momen yang diajarkan oleh Islam itu, Ustaz? Jadi cinta itu ada yang memang cinta yang berakibat terlarang. Terlarang ya. Seperti kita cinta kepada kaum kufar, yang cinta kepada amalan-amalan yang tidak baik, yang Allah Subhanahu wa taala larang. Tentu itu dilarang. Ya. Ada akan tetapi cinta yang mampu mengantarkan kita kepada keridhaan Allah, surga Allah, maka itu cinta yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari hambanya. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Kalau kalian mencintaiku, maka ikutilah jalanku, yaitu jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti intinya kita harus mencintai sesuatu karena Allah juga, Ustaz, harus disandarkan hadis dan juga firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, Ustaz. Sekarang Ustaz Bukhari nih biar biru-biru ya. Kalau Ustaz Bukhari sendiri ya, tadi dikatakan Ustaz Galih, kita mencintai sesuatu harus karena Allah dan juga Rasulnya ya. Nah, tapi terkadang Ustaz, ada juga fakta yang membuktikan seseorang itu jatuh cinta itu karena seseorang itu jatuh cinta karena sesuatu yang ada pada seseorang tersebut. Contoh, karena kecantikannya mungkin Ustaz, karena apa ya, perkataannya yang halus, karena senyumnya yang manis, atau karena suaranya yang lembut, itu seperti apa Ustaz? Bolehkah seperti itu Ustaz? Dalam hakikatnya memang fitrahnya manusia apa? Ngelihatnya itu yang indah-indah gitu kan. Tapi alangkah baiknya itu didasari dengan apa? Iman ketakwaan gitu. Dan ketakwaan seperti itu. Coba apa kalau misalkan didasarkan dengan kecantikannya doang atau apa? Dengan kekayaannya atau sosialisasinya seperti itu. Coba kalau ditimbang dengan kecantikannya, dilihat dari kecantikannya. Lambat laun pasti akan keriput, sirna ya kecantikan. Sirna. Dan kalau apa dilihat dari kekayaannya aja, ya dilihat dari kekayaannya aja, maka itu bisa jadi dia akan bangkrut. Bisa bangkrut ya. Tapi apa kalau juga dilihat dari apa kalau dia orang terpandang atau orang yang punya kedudukan, itu pun juga lama kelamaan bisa surut, hilang juga. Banyak gitu. Kemungkinan untuk hilang. Ya. Makanya apa? Rasulullah menganjurkan di dalam sabdanya, dalam hadis tersebut, fadfar bidhati din, yaitu apa, nikahilah perempuan apa dengan karena agamanya. Karena agamanya. Berarti yang lebih harus kita lakukan adalah agamanya seperti itu. Berarti ketika kita mencintai seseorang karena sesuatu pada dirinya, mungkin kecantikannya, suaranya tadi, berarti nggak masalah. Yang pasti semua itu didasarkan oleh iman dan juga ketakwaan. Baik. Sekarang ke sedalam miri nih, Ustaz. Tadi cinta ini cinta, sekarang kita ke cita-cita saatnya. Gini Ustaz, kita sebagai seorang muslim haruslah memiliki cita-cita, impian dan juga harapan yang tinggi ya. Tadi Ustaz sempat singgung itu ya. Nah, lalu seperti apa sih cita-cita yang harus ada pada seorang muslim? Pertama, yang paling inti gitu ya, istilahnya cita-cita yang paling utama bagi seorang muslim itu menjadi orang yang bermanfaat untuk umat. Menjadi gitu. Orang yang bermanfaat. Ya, itu seharusnya itu cita-cita itu ada pada diri seorang muslim gitu. Semuanya. Kenapa? Lalu contoh aplikasinya apa, Ustaz? Ya, jadi gini, contoh aplikasinya gini. Apa sih yang bermanfaat kira-kira yang kita bisa untuk umat? Menjadi dokter, guru. Itu semua yang bermanfaat kan? Jadi istilahnya apa yang kita bisa memberikan faedah untuk umat? Itu yang jadi cita-cita ya. Dan semua orang enggak bisa ditentukan dengan satu hal gitu, kamu harus jadi dokter karena masing-masing beda ya, beda dia, istilahnya keahliannya itu beda gitu kan.
talenta itu beda. Jadi misal dia cocok jadi guru, penyampaiannya bagus, ilmunya bagus, ya udah jadi guru gitu. Selagi dia melihat itu adalah sesuatu yang berfaedah untuk umat, ya udah dia jadi orang yang bermanfaat untuk umat. Karena Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas anfa'uhum linnas, ya. Orang yang terbaik, kata Rasul. Orang yang terbaik adalah orang yang paling bermanfaat untuk umat. Nah, tadi Ustaz Dalam ini ingin menjadi da'i, ya, da'i. Atau Ustaz lah. Kalau Ustaz Galih tadi ingin menjadi guru, ya. Kalau Ustaz Bukhari tadi ingin menjadi tentara, ya. Tentara untuk keluarga, ya. Nah, kalau apa sih langkah-langkah yang harus kita miliki atau hal-hal penting yang harus kita miliki untuk menggapai cita-cita tersebut, Ustaz? Oh, jadi ini, kalau apa sih langkah gitu kan, ya? Langkah yang pertama itu yang nggak perlu hilang itu pertama himmah aliyah. Himmah. Tekad yang tinggi. Semangat yang membara. Semangat, ya, semangat yang membara itu semua harus ada itu. Himmah aliyah gitu kan. Cuma nanti beda cerita ketika dia menjadi dokter, apa sih yang dia harus lakukan ketika dia ingin menjadi dai, apa sih yang harus dia lakukan gitu kan. Kalau untuk menjadi dai sendiri, Ustaz, karena ini pertanyaannya ke Ustaz nih, apa yang langkah yang Anda lakukan, Ustaz, untuk mencapai hal ini? Jadi yang pertama gitu kan, ya, itu harus membekali diri. Membekali diri. Membekali diri. Bagaimana kita mungkin untuk membekali orang tapi kita belum bisa ada bekal gitu kan. Kita enggak memiliki bekal tapi kita sudah membekali orang. Bagaimana kita bisa menjadikan orang itu kenyang sedangkan kita lapar kan gitu kan. Itu satu hal yang tidak mungkin gitu kan. Kita harus perhatikan diri kita sendiri gitu kan, baru kita memperhatikan orang lain gitu. Jadi kita sebelum menyampaikan ke orang, sampaikan diri sendiri, sempurnakan diri kita sendiri. Ketika kita sudah ada ilmunya kan gitu kan, sudah istilahnya sudah ada kapasitas untuk itu, baru ya, baru kita apa, terjun ke masyarakat, ya, terjun ke masyarakat untuk gitu, ya. Karena juga kita tahu nih kan, maksudnya sebenarnya tuh kan, bahwasanya Nabi pun sebelum berdakwah kan masih turun wahyu dulu kan gitu, ya, kan. Betul, jadi ilmu dulu turun baru disampaikan. Baru sampai, bagaimana gitu. Kita mau menyampaikan sesuatu yang tidak kita tahu, iya, gitu. Yang tidak ada dasarnya, itu mustahil gitu. Baik, nah itulah tadi pemirsa, ya, bagi Anda yang memiliki cita-cita tinggi, maka hal yang pertama adalah azm aliyah, ya, atau ya, keinginan yang tinggi, tiket yang kuat harus selalu ada, harus selalu Anda tanamkan pada diri Anda. Kemudian juga bekali diri Anda sebelum Anda terjun ke masyarakat untuk mengamalkan ilmu yang Anda miliki. Dan itulah juga tadi penjelasan tentang cinta dan juga cita-cita, ya, di mana cinta bisa hadir kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, ya. Bahkan Ustaz Galih juga sempat singgung, ya, cinta tidak mengenal umur juga, Ustaz, ya, tidak mengenal usia dan juga keturunan, ya. Yang pasti kita sebagai seorang muslim haruslah menjadikan cinta kita untuk Allah dan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk Anda pemirsa, jangan kemana-mana, ya, karena sesaat lagi kita akan ngobrol lebih lanjut lagi terkait dengan pengaruh dari keduanya. Apakah cinta yang hakiki atau yang halal, ya, dapat menguatkan cita-cita, atau cita-cita dapat mempengaruhi cinta? Nah, untuk Anda yang sangat penasaran dan pengen tahu banget, tetaplah bersama kami di Insan TV. Pemirsa, seperti apakah pemuda muslim itu? Sukses di dunia, sukses di akhirat. Idealis dan berkompeten. Makanya, gunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. نطوف برحلة القرآن دروب الخير والأوطان. Pemirsa, saksikanlah kami dalam program acara Hijrah Itu Indah yang disiarkan secara langsung dari kampus STDI Imam Syafi'i Jember setiap Sabtu pagi pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Insan TV untuk semua insan. Kembali lagi dalam program Hijrah Itu Indah bersama saya, Edi Yuwono. Pemirsa, di kesempatan sebelumnya kita sudah membahas banyak hal terkait tentang apa itu cinta dan apa itu cita-cita. Nah, tentunya apabila dua hal ini disatukan akan menimbulkan sesuatu yang luar biasa, ya. Perubahan itu atau sesuatu itu bisa kepada hal yang positif, bisa juga kepada hal yang negatif, ya. Apa pengaruh dari cinta dan juga cita-cita yang berjalan bersamaan. Nah, sekarang saya ingin bertanya ke Ustaz Bukhari terlebih dahulu nih, Ustaz. Senior kita, ya, yang memiliki pengalaman luar biasa tadi, Ustaz, ya, menikah dengan mu'alaf, Ustaz, ya. Nah, apa sih pengaruh cinta terhadap cita-cita ini, Ustaz? Atau mungkin pertanyaannya lebih ke perubahan apa yang Ustaz rasakan sebelum dan setelah menikah, Ustaz? Kalau dulu sebelum menikah itu, ya,
biasanya itu apa? Rasa galau itu datang sewaktu-waktu. Mungkin hampir tiap hari ya. Hampir tiap waktu. Mau apa mengerjakan tugas, aduh, pasti ingat apa? Seseorang gitu. Ya. Seseorang yang apa? Udah pernah melihatnya gitu. Terbayang-bayang terus gitu. Jadinya belajarnya itu enggak fokus. Enggak fokus ya. Enggak fokus. Bahkan prestasi ane itu kadang menurun. Menurun ya. Semenurun. Apa? Tapi setelah menikah alhamdulillah ya belajarnya lancar. Lancar apa? Makin fokus gitu. Semuanya berubah ya. Ya berubah. Ketika apa? Ketika saya malas atau apa, pasti ada yang mengingatkan. Ada yang mengingatkan. Jangan cerita lagi deh. Ini hanya membuat enggak kayak. Apalagi Ustaz, pengaruh yang pernah lain Ustaz. Terus apa? Dalam segi rezeki ya. Rezeki Maisyah, alhamdulillah. Kalau sebelum menikah dulu ya rezekinya segitu-gitu aja, cuman buat jajan, buat apa udah selesai. Terus ya, uangnya mau dikasihkan siapa juga bingung, bebas. Ya kan? Enggak bisa disalurkan sama seseorang yang kita ini kan. Kalau sekarang alhamdulillah setelah menikah ya kita bismillah aja ya. Bismillah dengan niat yang ikhlas, niat yang lurus, insyaallah Allah akan memudahkan. Nah, itu dari segi hal yang positif ataukah ada dari segi yang negatif Sat? Atau yang kan tentu namanya orang berumah tangga kan ada suka dukanya juga Sat. Kalau dukanya apa Sat? Apa semuanya seneng nih selama ini? Ya pasti dalam rumah tangga itu apa ada jenis gelombang yang ya seperti itu. Namanya juga bahtera ya, bahtera kan. Pasti ada gelombang. Pasti apa? Menerjang naik turun. Naik turun seperti itu ya. Ya biasanya kalau seorang wanita ya itu memang ya wajar lah karena saking cintanya sama kita mungkin ya. Waduh. Itu apa? Pasti cemburu itu ada. Ada. Ketika ada apa? Ada seorang ustadz menikah lagi apa berpoligami ta'adud seperti itu pasti istri itu apa mas pingin nikah lagi ya. Ya enggak pasti itu cemburu ya, padahal ya. Enggak apa saya enggak ada pikiran ya, seperti itu tapi ya, melihat orang lain gitu kan. Terus kadang kalau saya cerita misalkan cerita canda tapi ya cemburu banget gitu, ada rasa cemburu ketika saya bercerita apa saya melihat seorang wanita gini ya siapa dia siapa cemburu dia baru gitu aja ya baru gitu aja cemburu itu oke okay, Sat. Wah jangan dilanjutin Sat, nanti saya juga ikut pengen nikah nih. Harusnya harus sabar ya. Harus sabar emang soalnya indah semua yang diceritain bayangin karena cinta itu emang indah oke okay, gue sudah lamirin nih sekarang. Cinta itu memang indah ya, tapi Ustadz memilih untuk jomblo, bukan jomblo, Ustadz, apa ya? Lajang. Lajang ya. Nah, apakah ada dalam kamus Ustadz bahwasannya melajang itu atau menjomblo itu, menjomblo atau melajang demi sebuah cita-cita itu hal yang biasa, hal yang lumrah gitu loh. Atau ada juga, atau adakah ulama yang juga demikian, Ustadz, mengakhirkan nikah mereka? Ya, kalau saya lihat pribadi gitu kan ya, orang yang punya cita-cita tinggi pun pasti dia mencintai gitu kan, pasti ada rasa cinta ya, gitu kan. Cuman bagaimana mereka mengatur rasa cinta itu gitu kan. Istilahnya mungkin ya ditahan gitu kan, ditahan dulu gitu kan. Tapi pasti rasa cinta tuh ada gitu kan, apalagi untuk para pemuda gitu kan, seperti saya pribadi dan Mas Edi sendiri gitu kan. Nanti kita udah tua ya. Bukan masa udah tua, soalnya sudah menikah gitu sudah kan. Sudah menikah lain, jadi kita berdua aja ya. Jadi gitu, itu pasti ada gitu, walaupun kita nih ya Mas Edi punya cita-cita yang tinggi, itu pasti ada rasa cinta gitu kan. Cuman bagaimana kita mengontrol itu, rasa cinta itu kan. Ya, kalaupun kesana ditanya gitu kan, apakah ulama gitu kan ya. Contoh-contoh yang... Ya ada gitu kan, salah satunya Imam Nawawi gitu kan. Terus Ibnu Taimiyah gitu kan, mereka nggak nikah gitu kenapa, kan. Kenapa Ustaz? Apa alasan mereka untuk mengakhirkan nikah itu? Kalau alasan kenapa mereka bukan mengakhirkan, bahkan nggak nikah bahkan gitu. Bahkan nggak nikah gitu kan, bukan hanya mengakhirkan. Kalau ditanya kenapa, apakah mereka karena cita-cita gitu kan, atau kenapa, itu nggak tahu, Allah alam gitu kan. Yang pasti... belum tertulis di lembaran takdir mereka menikah gitu kan. Apakah mungkin karena gak ada orang yang mau sama beliau gitu kan ya, atau karena memang mereka ingin fokus untuk menuntut ilmu dan berdakwah gitu kan ya. Karena
kita tahu bahwasanya nikah itu kan nggak hanya wajib, nggak hanya sunnah gitu kan, bahkan bisa menjadi makruh, bisa menjadi apa haram gitu kan, dengan keadaan-keadaan tertentu. Kita nggak tahu, mungkin Temia keadaannya dengan menikah bisa mengganggu dari belajarnya padahal Ibnu Taimiyah tidak ada, tidak apa istilahnya, syahwat itu tidak berbahaya untuk Ibnu Taimiyah gitu kan, atau Imam Nawawi seperti itu. Jadi enggak tahu, yang pasti apa Allah belum menakdirkan untuk menikah belum, gitu. Pasti alasan kenapa mereka mengakhirkan nikah atau tidak menikah hanya mereka sendiri. Iya, yang tahu, belum ada cerita istilahnya apa mereka-mereka itu menuliskan alasannya, belum ada. Oke. Gitu. Sekarang saya ingin gue sergali nih. Ya. Ada apa sih sergali ini galau terus dari tadi nih? Ada apa? Kayaknya direnung sesuatu, kayak Ricky nggak beres gitu loh. Apa salahnya istri nonton kayak ya? Bolong. Istri aku nonton nggak sih? Ini bahaya kalau salah wajibus. Oke, Ustaz, gini. Saya punya studi kasus nih, Ustaz. Yeah. Jadi gini, ketika kita lagi semangat menuntut ilmu nih ya, contoh lah, lagi semangat menggapai cita-cita. Contoh kita habis lulus pengen jadi guru ya, pengen jadi guru, pengen jadi dai, pengen jadi tentara ya, tentara. Atau pengen jadi presiden ya, apalah rektor, suami idaman, atau direktur perusahaan, intinya tinggi lah. Tetapi di tengah-tengah penggapaian cita-cita tersebut, cinta bersemi di tengah jalan, ya. Cinta menghadang. Karena cinta tidak mengenal waktu ya tadi. Nah, kalau dari kacamata Ustadz, mana yang Ustadz prioritaskan? Cinta ataukah cita-cita? Dan ketika Ustadz memilih cinta atau nikah muda, apa sih pertimbangan Ustadz? Ya tentunya antara cinta dan cita-cita itu saling terkait ya. Saling berkaitan. Saling berkaitan. Bahkan ada, jangan sampai salah satunya menghalangi yang lain. Jangan sampai cita menghalangi cita-cita, cita-cita dan cita-cita menghalangi cinta. Cinta. Solusinya? Solusinya kalau bisa digabungkan. Kenapa tidak ya? Tidak, gitu ya. Adapun alasan saya kenapa saya memilih. Menjemput cinta saya, yeah. Ya karena dengan menjemput tersebut mampu menggapai cita-cita yang saya inginkan. Jadi kadang ya seperti yang tadi dikatakan Ustaz Bukhari tadi ya, kadang memang rasa galau, rasa yang namanya ya pemuda ya seperti ini ya biasa, ada biasa. Yang namanya sesuatu yang menghalangi, pasti ada. Pikiran, bagaimana, perasaan. Ya. Bagaimana cara menghilangkan ya. Rasa ini? Ya dengan menikah. Emang kalau cinta sudah nggak bisa, bismillah ya. Yaudah, kita jalan, kita coba gabungkan, kita nikah. Itu solusinya nikah. Cintanya, ya, untuk saya menikah. Menikah. Oke, pemirsa, itu tadi pertimbangan dari Ustaz Galih. Dan kita tahu dari keterangan Ustaz tadi bahwasannya memang dual ini saling berkaitan ya. Bukan hanya cinta yang mempengaruhi atau mempengaruhi bagaimana kita mendapatkan cita-cita ya. Tapi juga cita-cita itu sendiri memberikan kekuatan ya pada mereka untuk mendapatkan cinta yang hakiki ya. Selain ini pemirsa, kita akan membahas tentang persiapan ya bagi Anda dan juga pemirsa yang ingin menikah di usia muda seperti mereka ya. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Hijrah Itu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala waqta syabab qimata dzahab. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan masa muda masa keemasan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji para pemuda yang beriman kepada Rabb-nya dengan firman-Nya, "Innahum fidyatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda." Sesungguhnya mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Rabb-nya, maka kami tambahkan kepada mereka hidayah kami. Pemirsa, lihatlah air dan batu, dua ciptaan Allah yang begitu indah dan megah. Dan tahukah Anda bahwa menuntut ilmu di masa muda seperti mengukir di atas batu, dan menuntut ilmu di masa tua seperti mengukir di atas air laut. Dan tahukah Anda, air hujan selalu turun di atas lautan. Akan tetapi, air laut tetaplah asin walau dihujani oleh air tawar. Dan kita tahu bahwa pemuda muslim tidaklah mudah untuk diwarnai oleh hal-hal yang negatif sebagaimana air laut mustahil untuk diwarnai oleh air hujan. Saksikan kami dalam program Hijrah Itu Indah bersama kampus STDI Imam Syafi'i Jember setiap Sabtu pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Insan TV untuk semua insan. Baik, pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Hijrah Itu Indah, dan terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami ya.
Sebagaimana yang dijanjikan di kesempatan sebelumnya, kita pada segmen kali ini kita akan membahas tentang bagaimana persiapan ya untuk Anda dan juga semua yang menyaksikan kita untuk Anda yang ingin menikah di usia muda ya. Nah, tentunya narasumber-narasumber kita ini sudah ada dua orang yang sudah menikah dan sudah memiliki pengalaman akan hal itu ya. Dan yang satunya lagi insya Allah segera menyusul Ustaz ya. Amin. Ada rencananya Ustaz dalam waktu dekat ini? Kalau rencana insya Allah pasti ada, ada gitu. Ada, berarti sudah ada calonnya juga Ustaz? Kalau calonnya hanya masih rahasia ilahi ya? Masih rahasia ilahi. Hanya di dalam doa. Kalau boleh tahu Ustaz, Ustaz Buhari dan juga Ustaz Galih kan sudah menikah nih ya. Berarti ya, udah selesai tuh urusannya. Kalau Ustaz Al-Amiri sendiri ketika nanti mau menikah nih, rencana mahar apa yang bakal dipersembahkan buat calon istri ini? Mahar itu kan ya. Kalau mahar tanya istrinya gitu. Istrinya mau apa? Kalau istrinya mau istilahnya selama kita mampu ya kasih untuk mahar gitu. Jadi istri mau apa gitu. Kalau rencana pengen dong Ustaz mempersembahkan sesuatu yang terbaik yang sudah terbetik gitu loh. Kalau rencana ya itu kan ini cincin ini masih satu nih. Belum couple nih kan. Belum couple. Nah, jadi kalau bisa ya disempurnakan satu lagi kasih yang seperti itu juga ya. Iya gitu kan. Ada rencana enggak untuk ngasih motor atau mobil, rumah atau mungkin bacaan Al-Qur'an? Ada enggak rencana gitu? Ya, insyaallah istri enggak neko-neko ya. Enggak neko-neko ya, mintanya apa sih maunya Mas gitu-gitu. Ustaz mungkin ya cukup maharnya Ustaz aja gitu. Oke, kita akan konsultasikan pertama ke Ustaz Buhuri nih ya, senior kita nih. Bukan senior ya, istilahnya yang lebih lama ya. Ini Ustaz, menikah tentu sebuah ibadah ya, bahkan ini menjadi sunnah yang diajarkan Rasulullah ya. Lalu persiapan apa sih kalau kita ingin menikah? Memang nikah itu apa? Tidak. Kalau kita bayangkan suatu hal yang mudah ya, tapi tidak semudah itu. Tidak semudah itu ya. Harus memiliki persiapan-persiapan. Harus pasti. Apa itu? Yang pertama apa? Harus meluruskan niatnya. Meluruskan niat. Niatnya harus lurus. Tujuannya nikah untuk apa? Ibadah yang pasti. Ya. Nah, yang pastinya untuk ibadah untuk menyempurnakan agama Allah. Yang kedua yaitu persiapannya bekal ilmu. Bekal ilmu. Ya. Yaitu seseorang itu harus apa memiliki ilmu sebelum menikah. Ilmu tentang nikah berarti. Iya, itu harus. Harus. Ya. Harus. Dan ilmu agama yang lain. Tapi apa terutama itu nikah karena ada problematika dalam keluarga nanti dalam rumah tangga ya seperti itu. Terus apa kita harus tahu apa tentang darah wanita ataupun bagaimana cara muamalah dengan wanita. Istri kita ada ya. Ada khusus ada yang nggak, harus ya. Itu harus. Terus yang ketiga yaitu mental psikis ya. Apa mengenai psikis ini harus kita itu benar-benar harus sudah mandiri. Ketika sudah menikah harus kita tahu kita bisa mandiri gitu. Selainnya udah bisa mengurus diri sendiri. Mengurus diri ya? Sendiri, sebelum bukan anak mama lagi. Jangan apa dikit-dikit nelpon orang tuanya apa minta uang atau apa. Jangan seperti udah enggak seperti itu. Terus yang keempat yang berikutnya yaitu mental, terus fisik. Fisik ya. Fisik itu harus, itu penting juga fisik ya harus dipersiapkan. Karena apa dalam rumah tangga itu apalagi kalau kita ini ya menuntut ilmu apa sambil kuliah. Sambil kuliah. Itu pasti ekstra. Double saja. Iya, tenaga kita apa kekuatan kita harus double. Untuk kuliah ekstra, juga ya kan? Untuk kuliah, untuk di rumah Maisha, juga, cari Maisha juga. Gitu kan. Terus yang terakhir yang kelima ya. Yang kelima yaitu finansial yaitu dana. Kita mau nikah nggak iya, punya apa-apa dana, bahaya, masa dana. Apa istri mau dikasih makan batu makan tuh cinta gitu enggak. Okay. Enggak kan ya kira-kira seperti itu ya persiapan. Berarti nggak semudah yang dibayangkan ya, tidak semudah yang dibayangkan. Okay. Dari yang satu nih kita ke yang masih nikah dulu Ustaz. Yang lajang nanti dulu lah. Oke okay, Ustaz Galih nih Ustaz tadi Ustaz Bawa sempat singgung menikah itu bukan perkara yang mudah ya karena bukan hanya menyatukan dua insan tapi juga dua keluarga ya Ustaz. Tentu pemirsa yang di rumah pun pengen berbagi pengalaman dong dengan Antum Ustaz. Ya. Mungkin bisa Ustaz Anda ceritakan bagaimana sih perjalanan Anda meyakinkan orang tua, meyakinkan istri dan juga calon mertua. Bahwasanya saya kuat dari segi-segi yang disebutkan tadi. Saya bisa dari segi jasmani, rohani, finansial. Seperti apa Ustaz Anda meyakinkan hal ini? Ya untuk pertama kita maju tuh mungkin dari kita sendiri kan pasti ragu. Dari kita sempat ragu berarti. Sempat ragu. Ini bener apa keinginan semata apa memang keinginan yang benar-benar. Berarti saya lagi coba-coba dong. Nah, jadi awal itu ketika itu
ini bener gak sih pengen nikah itu bener atau enggak? Apa cuma pengen-pengen aja? Atau pengen-pengen kan semua orang juga pasti pengen. Ini bener gak? Tentu kita kan masih kadang masih ada keraguan. Ya, kadang cuman ya akhirnya kita gak mau, kita harus musyawarah. Pertama yang harus dilakukan adalah musyawarah kepada Allah dulu. Pertama itu pasti istikharah dulu. Apakah benar minta keyakinan sama Allah, minta kekuatan sama Allah, doa sama Allah, ya. Minta kekuatan, apakah benar ini jalan yang benar untuk saya atau tidak. Kemudian kalau sudah yakin, lanjut. Kita musyawarah kepada makhluk, ya, kepada orang tua. Kita yakinkan umi kita, abi kita, ya. Untuk meyakinkan orang tua itu kadang ya namanya bagaimana ya, satu kita masih muda, terus apalagi masih kuliah ya katanya ya. Tentu ya kita sampaikan saja kebutuhan kita nikah itu untuk apa. Seperti apa ketika itu Anda menyampaikan kata-kata apa yang Anda sampaikan ke orang ya, tua? Ya kata-katanya Anda sampaikan itu ya, ini saya, tapi, saya ini pemuda, tentu tahu loh apa keadaan zaman, keadaan fitnah. Oke gini Ustaz, waktu itu nyampaikan ke Umi apa Abi? Saya pertama sampaikan itu ke ibu saya. Ke ibu, anggap Ustaz Alamir ini ibu, coba gimana? Saya pengen tanya Ustaz. Ini ibu saya. Coba ya. Jadi langsung seperti ngomong. Iya, seperti ngomong, saya pengen tahu saya Ustaz. Contoh ini ibu saya. Bu, gimana nih? Saya mau maju ke Fulanah. Gak boleh. Ibu saya belum jawab apa. Ya, saya sampaikan, ibu saya cuma bilang cuma mengangguk-angguk. Dan melanjutkan ke untuk share ke untuk pembahasan lain. Pembahasan kepada orang tua, kepada abi saya. Tanyakan ke abi saya. Saya tanyakan ke abi saya, gimana abi? Ya enggak apa-apa, maju. Maju aja, didukung ya. Abi dukung. Ya ketika itu ya ada dukungan dan apa, kita semakin kuat ya, makin semangat. Alhamdulillah nih, berarti memang ada jalan. Bismillah, kita doa, kita coba lagi. Saya itu menuju pernikahan itu enggak sebulan dua bulan, bahkan berbulan-bulan untuk meyakinkan itu, bahkan satu tahun nah, untuk meyakinkan orang tua itu satu tahun. Tapi dalam satu tahun itu saya sudah tahu ya yang bakal saya nikah ini Fulanah gitu ya. Ya sudah tahu, saya sudah ini Fulanah. Gimana cara meyakinkan Fulanah ini gimana, Zat? Cara meyakinkan Fulanah? Ketika nazar atau ta'aruf mungkin, Zat? Ya, ketika... Ini bukan apa-apa ya, biar pemirsa ini bisa ngambil pelajaran. Ya, oh, ternyata ya. Gitu loh yang benar. Seperti apa, Zat? Untuk meyakinkannya ya, perlu... Istri nonton nih. Bagaimana caranya? Loh, ini edukasi, kita harus benar-benar memberikan ini yang terbaik, Zat. Yang kita yakinkan itu pertama itu tentu ya mertua kita ya. Mertua kita, tentu ya kan yang menentukan anaknya mau dilepas atau tidak. Alhamdulillah waktu itu mertua saya nggak nanya macam-macam dan langsung ya. Langsung percaya beres. Bismillah, saya doakan mudah-mudahan lancar. Kalau ke istrinya, kalau ke istrinya, justru istrinya malah melobi orang tuanya juga. Melobi orang tuanya juga untuk bisa meyakinkan menerima saya. Ya alhamdulillah dari sana mendukung, dari sini mendukung. Akhirnya kita sama-sama, ya kita berangkat ke rumahnya. Bismillah. Tapi gini Ustaz, saya masih tanda tanya, kata-kata apa yang bikin Ustaz, yang bikin istri Ustaz itu percaya? Ternyata Ustaz ini bisa gitu loh, itu yang saya inginkan Ustaz. Waduh, itu kata-kata apa ya saya bilang? Ya, saya cuma mengatakan... Tentu kan kalau kita ingin... Ya, saya cinta sama Andi. Saya suka sama Andi. Suka Andi. Sama Andi. Ya, coba kita nggak toh membiarkan hal yang... Sesuatu yang haram ini kan tidak boleh. Betul, Ustaz. Ya sudah kita, saya coba maju, coba nanti saya mau merajut sama anti. Asik, Ustaz. Subhanallah. Ya. Itu harus diyakinkan, jangan sampai digantung. Iya, betul. Ya, tentu perempuan itu nggak mau yang namanya digantung. Pasti. Kita harus yakin keyakinan, kepastian, kapan. Kita benar yakin, akhir itu akan tenang. Tenang ya. Jadi tidak, aduh kapan sih? Kapan Allah akan permudah hal itu saja. Ya coba. Kita yakinkan ya, kita bicara sama orang tua, sudah maju, akhirnya kita fikir kita maju. Bismillah, Bismillah. Sampai sekarang lancar saja. Alhamdulillah. Subhanallah. Itulah pemirsa perjalanan Ustadz Galih meyakinkan orang tua, calon mertua dan juga istrinya ya. Oke, sekarang kita ke Ustadz Alamir ini, satu dari tiga yang paling beda, Ustadz. Dari pakaian paling beda, dari nasib juga paling beda. Belum. Belum ya, belum aja. Nanti akan sama ya, ada waktunya sendiri. Insyaallah. Oke Ustadz.
Apa sih pertimbangan Anda hingga saat ini masih ingin sendiri atau single dulu, Zed? Kenapa? Kalau mereka bisa, kenapa Anda enggak, Zed? Harusnya bisa juga dong. Iya, jadi kenapa mereka bisa, saya enggak bisa. Iya, Zed. Mungkin karena belum ada yang mau. Kayaknya enggak jujur nih, Zed, kalau jawabannya itu. Enggak, jadi gini, pertimbangan saya pribadi gitu kan ya. Kita harus tahu kan gitu. Nikah itu bukan suatu hal yang mudah gitu. Sebagaimana yang dijelaskan sama Ustadz Bukhari tadi kan. Susah gitu kan. Anggaplah yang utama dalam nikah itu suami wajib untuk menafkahi dan memberi tempat tinggal gitu kan. Kata apa, dan bahkan ini kan, bahkan Rasulullah SAW sendiri itu mensyaratkan ketika mampu untuk menikah maka nikah, kalau nggak mampu maka jangan nikah ya. Kata Rasulullah SAW gitu kan, ya masyarakat syabab manis atau amin kumul ba'at apalagi terzawaj, wahai para pemuda. Ini para pemuda langsung Nabi. Pemuda ini kita pemuda nih. Yang langsung bilang Nabi nih ya. Ini pemuda, saya pemuda. Yang bilang langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa yang sudah bisa mampu menafkahi, maka apa? Falyatazawwaj." Nikah. Nikah. Gitu kan ya. Akan tapi kalau yang belum, famalam yastati, kalau belum, enggak usah menikah, maka apa? Fa'alihi bisyam. Maka untuk maka berpuasalah. Itu kata Nabi sallam. Dan bahkan kita gini ya, suami itu dikatakan bisa sebagai pemimpin, kowam gitu kan. Kenapa? Karena dia bisa menafkahi. Bagaimana suami gak bisa menafkahi kan gitu, masih minta sama bapak kan gitu kan, lucu kan gitu kan. Bahkan kata Allah SWT, Allah berfirman, Arijalu kowamuna ala nisa bima fadallahu ba'domana ba'din wa bima afakum min amwalihim. Arijal itu adalah pemimpin, suami itu pemimpin bagi istri-istrinya. Kenapa? Dengan sebab mereka bima anfaqum min amwalihim, karena nafkah mereka terhadap istri mereka. Oke, okay, jadi kan itu pertimbangan ya, itu ya, yang membuat saya belum bisa menafkahi dan saya belum bisa ngasih tempat tinggal. Jadi sebentar nih, Ustaz Gali ini, Ustaz Gali sekarang gimana Ustaz dengan tanggapan Ustaz Lamir ini? Ya, berarti Ustaz udah bisa dong menafkahi istri dan juga lain sebagainya? Ya, tentu dari seperti ini kan kita harus melihat, memandang ya, seperti tadi, kowam. Ya, kita bisa menafkah atau tidak. Masalah nanti, apalagi dengan berhubungan dengan ayat tadi, ayat yang dikatakan, wa'anggillah ayyama minkum wassolihina min ibaidikum wa'imaikum iyakun fukara yubnihum wa humi fadlih. Janji Allah mengatakan, kalau nikahilah budak-budak kalian, misalnya kalau budak itu fakir, maka Allah SWT akan memberikan kekayaan kepada mereka. Maka ya, kita yang menikah, saya dan mungkin Ustaz Bukhari juga berpegang teguh, insya Allah ada janji Allah di sini. Ada janji Allah, ada jalan ya, pokoknya jalan. Bismillah sudah, pasti ada jalannya. Ada janji Allah di balik syariat ini, insya Allah. Kita jalan, kita maju. Kalau Ustaz Bukhari sendiri menanggapi hal ini seperti apa, Ustaz? Nah, tadi kalau emang kita nggak mampu, nggak usah nikah aja lah ya, katanya. Apa yang dikatakan Ustaz Alamiri tadi, tidak selamanya itu benar. Tidak ya? Selamanya pasti. Tidak selamanya, pasti ini gitu kan, setiap orang itu punya prinsip masing-masing kan ya, seperti itu. Jadi yang ayat tadi wa'ankihul ayama, terus janji Allah yugnihimullah min fadlihi, ya kan, Allah akan mencukupkan ya, dari karunianya. Maksudnya di sini apa mencukupkan di sini, apa di bisa dengan adanya rezeki yang lebih, ataupun rezekinya mungkin pas-pasan, tapi dengan adanya kona'ah. Pas itu pas ada gitu ya. Ada kona'ah. Ada kona'ah. Itu. Apa? Jadi dia merasa cukup gitu. Meskipun dia cuman penjual gorengan aja gitu. Ya, cuman jual gorengan, tapi ya Allah memberi karunia dia dengan kona'ah. Dengan rasa apa? Cukup gitu. Cukup, ya. Ya, seperti itu. Ah. Bahkan Ibnu Mas'ud mengomentari ayat ini dengan iltamisul gina fin nikah, carilah apa kecukupan ya, ataupun kekayaan dengan menikah. Nah tuh Ustaz disuruh cari kekayaan dalam menikah, Ustaz. Ini yang langsung mengomentari para ulama, Ustaz. Kenapa Anda tidak bisa mengikuti jejak mereka nih? Ya kita harus pertama yang mengomentari ulama gitu kan, Ibnu Mas'ud. Atau tadi bahkan Allah sendiri ya? Yang mengomentari itu Nabi loh. Nah. Yang ini Ibnu Mas'ud. Tadi juga ayat Al-Quran, bahwasanya Allah sudah janjikan akan kaya ya kan? Kalau dia menikah. Kalau janji kan gini, janji itu harus ada ikhtiar. Janji itu gak sembarang janji gitu. Allah menjanjikan kaya, akan tapi jika engkau itu memiliki, istilahnya ada tekad kuat untuk bisa menafkahi. Kalau gak bisa menafkahi,
kan gitu kan. Makanya ketika Ibnu Mas'ud mengatakan itu kan apa iltamisu al-ghina bin nikah, itu apakah atharnya sahih gitu? Disebut kitab mana gitu kan? Yang kita temukan mungkin di kutub-kutub tafsir, di kitab-kitab tafsir, tapi kitab-kitab hadis al-athar gitu kan. Apakah ada gitu loh? Kaulnya itu apakah antum berapa misal di Sunan Abu Dawud atau misal Sahih Bukhari Muslim gitu kan? Apakah memang ada nasnya gitu kan? Saya belum pernah jumpa gitu kan. Tapi memang di kitab tafsir ada gitu. Kita misal gina bin nikah. Kenapa? Karena memang ada wujudnya orang yang nikah enggak kaya. Oh gitu sudah. Iya, jadi bagaimana kita mencari nikah dan kekayaan akan tapi ada apa khilaful waqi' gitu loh. Menyelisih kenyataannya gitu. Memang enggak harus kaya, tapi harus ada rasa kecukupan gitu. Nah, rasa qanaah maksudnya rasa seperti kecukupan gitu kan. Rasa kecukupan itu sama istri belum tentu cukup loh. Iya. Itu istilahnya gini, kita cukup apa kita cukup, kita merasa ini cukup nih kan. Tapi kita bagaimana kita cukup tapi kita enggak bisa nafkah gitu loh. Kita memang ini colok istri kuat lah gitu. Okay, kan. So, yang pasti masing-masing punya narasumber apa? Tapi ntar dulu. Tadi kan ayat tadi kan gini kan, wa ankihul ayyama minkum wasalina. Harusnya dilihat lagi ayat selahnya gitu loh. Apa selahnya? Ayat selahnya gini, walaysa fil ladina la yajidun nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli. Hendaklah orang-orang yang belum mampu untuk menikah, yang belum mampu untuk menafkahi, itu menahan diri. Harus menjaga kehormatan. Sampai kapan? Hatta yughniyahumullahu min fadli, sampai Allah kayakan dia baru nikah. Berarti Ustaz sekarang itu ayat selahnya lo langsung belum mampu ya, belum mampu. Harus menjaga diri dulu. Iya, menjaga diri. Itu pondasi hingga saat ini Ustaz masih pengen sendiri. Iya, jadi belajang ya gitu karena belum bisa menafkahi, belum bisa. Yang betul kenyataan buktinya, Pak. Kita ini sibuk dengan kuliah. Hmm. Untuk mencari nafkah enggak ada, kalau saya pribadi itu enggak ada waktu untuk sana gitu. Waktu, okay, ya, mungkin saya bisa sedikit tambahkan lagi. Malah Pak. Apa? Justru ya, yeah, kalau orang menikah itu malah dengan itu syahwatnya bisa terkekang gitu. Apa ada yang bisa disalurkan gitu kan. Betul gini kan. Dengan nikah syahwatnya tersalurkan, akan tapi manis tato barang siapa yang bisa menafkahi. Kata Nabi kalau enggak bisa ada syarat, ada jalan lain kok. Saum. Enggak harus menikah gitu. Sat Galih mana suaranya? Iya. Ini saya mau komentari. Oke, okay, jadi kita ada tiga ya. Yang pertama tadi jangan dikatakan iltamisul ghina bin apa? Iltamisul ghina bin nikah. Carilah kekayaan dengan menikah. Dan dikatakan kan banyak juga yang miskin ya. Yang kita salahkan jangan nikahnya. Toh seperti ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Artinya salat itu menahan diri dari perbuatan yang keji dan munkar. Artinya banyak yang salat masih berbuatan munkar, apakah kita meninggalkan salat? Kan enggak. Jadi yang harus disalahkan siapanya? Pelakunya. Mau nggak dia ikhtiar, mau nggak dia bercoba, kalau memang dia usaha, pasti yugnihin lah. Pasti kembali ke pelaku. Usaha, ya? Pasti akan dikayakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, kalau yang dimaksudkan ini adalah, saya tanya ini, nikah itu kan ibadah. Ibadah betul Ustaz. Nikah itu ibadah. Sekarang orang yang ingin menjaga dirinya, ingin jadi pribadi yang lebih baik di hadapan manusia, di hadapan Allah. Ada nggak sih Allah akan membiarkan hamba itu miskin sih? Gas. Kan tidak mungkin. Janji Allah apa? Yughnihil. Tinggal terakhir, mau nggak dia ikhtiar, usaha. Ya. Berarti yang disalahkan bukan nikahnya, tapi orangnya yang malas-malas itu. Jadi ya masalahnya apa ya tadi ya katakan, jangan salahkan nikahnya. Jangan salahkan nikahnya. Jangan salahkan syariatnya. Oke, okay, sampai di situ dulu ya. Oke, okay, pemirsa ternyata ada pertimbangan besar ya ketika kita harus mengambil sebuah keputusan, dan yang pasti setiap keputusan yang kita ambil pasti mengandung konsekuensi yang tidaklah mudah Ustaz ya, sangat sulit ya, menikah atau tidak ya, membujang atau tidak, itu sulit sekali Ustaz ya. Oke, dan bagi Anda pemirsa yang saat ini sedang melamun atau galau ya, jangan biarkan itu berkesenambungan ya. Setelah ini insya Allah akan ada segmen yang lebih seru dari ini ya pemirsa. Untuk Anda jangan pernah ubah channel Anda, tetaplah bersama kami di Cinta Itu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala waqta syabab qimata dzahab. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan masa muda masa keemasan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji para pemuda yang beriman kepada Rabb-nya dengan firman-Nya,
innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Rabb-nya, maka kami tambahkan kepada mereka hidayah kami. Pemirsa, lihatlah air dan batu, dua ciptaan Allah yang begitu indah dan megah. Dan tahukah Anda bahwa menuntut ilmu di masa muda seperti mengukir di atas batu, dan menuntut ilmu di masa tua seperti mengukir di atas air laut. Dan tahukah Anda, air hujan selalu turun di atas lautan. Akan tetapi, air laut tetaplah asin walau dihujani oleh air tawar. Dan kita tahu bahwa pemuda muslim tidaklah mudah untuk diwarnai oleh hal-hal yang negatif, sebagaimana air laut mustahil untuk diwarnai oleh air hujan. Saksikan kami dalam program Hijrah Itu Indah bersama kampus STDI Imam Syafi'i Jember setiap Sabtu pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Insan TV untuk semua insan. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Hijrah Itu Indah. Nah, di segmen kali ini, paling tidak narasumber-narasumber kita ini sudah memiliki paling tidak pengalaman ya, bagaimana mereka berhadapan dengan pengalaman ya, pengalaman bernikah, bagaimana mereka berhadapan dengan cita-cita yang harus diperjuangkan, dan bagaimana mereka berhadapan dengan cinta yang harus dikesekampi, ditunda dahulu saja ya, karena memang masih ada yang belum menikah pemirsa. Nah, saya ingin konsultasikan yang pertama ke Ustadz Galih nih, yang paling pojok nih Ustadz. Ustadz, bisa nggak Ustadz berikan saran atau mungkin pesan kepada para pemirsa yang saat ini ingin menikah dalam waktu dekat, Seth? Yang saat ini ingin menikah dalam waktu dekat-dekat ini sudah berencana untuk menikah, Seth? Yeah. Apa sarannya untuk mereka nih? Untuk saran saya yang ingin menikah di waktu dekat ini, yang pertama adalah antum kuatkan niat, luruskan niat antum untuk menikah. Benarkah nikah antum ini untuk menjalankan syariat Allah? Apa hanya untuk nafsu belaka? Yang kedua, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya menikah ini adalah ibadah. Ibadah mali, ibadah seluruh maliyah, jismiyah dan semuanya. Dan tidak lupa juga untuk meminta doa kepada orang tua. Tentunya di balik keriduan orang tua pasti ada doa yang dipanjatkan orang tua kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga nasihat yang paling terpenting adalah untuk menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala agar tidak melanggar dan melewati batasan-batasan yang di Allah Subhanahu wa taala haramkan. Mungkin itu yang dari anak. Baik, Ustaz, terima kasih. Dan kalau boleh tahu Ustaz, sekarang posisi istri ya, Anda ini berada di sini apa di daerah lain, Ustaz? Untuk istri saya sekarang masih ada di daerah lain karena ada suatu keperluan, beliau masih kuliah. Yang mengharuskan ya, masih yang kuliah. Mengharuskan ya. Dan belum bisa untuk bersama. Saya kuliah dan istri saya kuliah. Ya, kita mencoba menyelesaikan studi kita masing-masing terlebih dahulu. Nanti kalau memang waktunya cocok, sudah tiba ya, pasti juga serumah. Insyaallah akan kita usahakan serumah. Tapi siapa sih yang tidak mau serumah istrinya ya? Berat enggak Ustaz ditinggal gitu ya? Bukan ditinggal. Belum ya, gimana ya bahasanya? Ya, saya meninggal dan ditinggal pasti. Tapi ditinggal dan meninggal ya. Ya, pasti berat lah, pasti ada perpisahan itu pasti berat. Ya, namanya kalau ada ya pertemuan pasti juga ada. Ada perpisahan. Oke, Ustaz, ada enggak Ustaz pesan yang ingin Anda sampaikan untuk istri mungkin kalau dia lagi nonton, juga untuk orang tua? Oh. Ucapan terima kasih atau ya, ya intinya udah rela ditinggal nih. Ya, untuk pertama untuk istri saya yang saya cintai. Sebelumnya saya masih bimbang. Sebelumnya saya masih bingung tentang makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ad-dunya mata' wa khairul mata'id dunya al-ma'ash shalihah. Dunia itu adalah perhiasan. Dan seindah-indah perhiasan adalah wanita yang salihah. Dulu saya bingung, bimbang. Harta ini seperti apa? Maksudnya apa sih? Sehingga setelah menikahi dirimu, wahai istriku, saya mampu memahami makna hadis ini. Bahwasanya wanita yang salihah adalah harta yang paling berharga yang harus kita lindungi. Wanita yang salihah adalah harta yang mampu membuat kita semakin bersemangat untuk berbuat amal soleh. Dan untuk istriku, terima kasih karena telah
bantu memahami hadis ini, karena tanpa adanya pernikahan ini saya tidak akan mampu memahami hadis indah di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Baik, Ustaz. Kalau untuk orang tua ada saya ingin disampaikan? Untuk orang tua yang saya sudah mendorong, untuk orang tua saya katakan jazakumullahu khairan katsira, semoga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan orang tua saya dan mertua saya karena telah mengizinkan saya untuk menyempurnakan agama ini, yang berarti orang tua saya pun ingin anaknya terbebas dari fitnah-fitnah yang ada di akhir zaman ini. Dan tentunya saya yakin pertimbangan orang tua saya adalah maslahat yang terbaik, yang terbaik untuk anaknya dan terlebih untuk akhirat anaknya. Betul, subhanallah. Subhanallah sekali ya. Saudara Amin, jangan dulu iri ya. Saudara Amin pasti belum paham nih indahnya dunia. Oke, kalau Ustaz Buhari sendiri, apa Ustaz saran dan juga pesan yang ingin disampaikan untuk kalau tadi yang belum menikah ya, atau yang ingin menikah. Kalau Ustaz, saran untuk yang sudah menikah, yang sudah mereka plus sedang belajar nih Ustaz. Apa sarannya agar mereka tetap istiqomah bisa menjalankan keduanya secara bersamaan Ustaz? Ya, apa bagi pemirsa yang sudah menikah dan sambil menuntut ilmu, ya jangan pupus semangatnya. Dan saya pesankan, apa saya singkat dengan 4 perkara ini: niat, tekad, amanat, no maksiat. Ya. Niat, kita harus benar-benar luruskan niat kita. Niat yang pertama. Ya. Harus apa? Meluruskan niat yaitu apa? Karena Allah. Ingat, untuk Allah menuntut ilmu, apa meraih cita-cita hanya apa ditujukan karena Allah. Terus tekad, ingat hadis ihris ala ma yanfa'uk wa la ta'jaz, selalu wasta'in billah wa la ta'jaz, ya selalu bersemangat atas apa yang bermanfaat untukmu. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan sampai loyo. Ya, seperti itu. Terus yang ketiga, amanat. Yaitu bertanggung jawab dengan apa yang kita niatkan tadi. Ya, kita niatnya tadi untuk meraih cita-cita karena Allah. Ya. Harus benar-benar kita setia. Adanya kesetiaan dengan komitmen kita itu. Yaitu amanat. Terus yang terakhir, no maksiat. Jangan sampai udah melakukan istri, beristri maksiat pula. Terus matanya masih jelalatan sama yang lain. Ya, jangan sampai seperti itu. Maksiat, bahkan chattingan sama yang lain. Jangan sampai. Itu termasuk perbuatan zina. Ya, zina mata atau zina hati. Seperti itu. Jangan sampai. Karena apa? Orang yang melakukan maksiat akan dijauhkan rahmat. Ya, akan dijauhkan rahmat Allah. Dan ingat, selalu bertakwa kepada Allah. Selalu bertakwa. Karena takwa akan dimudahkan segala urusan kita. Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib." Bertakwalah kepada Allah. Apa tadi ayatnya? "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, di sini garis bawahi, bertakwa. Ya. Kami yatakilah yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan ingat, Allah akan memberi janjinya, yaitu memberi rizki dari arah mana pun, tidak disangka-sangka. Dari arah yang tidak disangka-sangka. Luar biasa sekali, Ustaz. Seperti itu. Nah, Ustaz, kalau tadi Sergali istrinya sedang kuliah di tempat lain ya. Kalau Anda, Ustaz, istrinya juga di tempat lain apa ikut? Istrinya ikut di daerah sini. Ikut di daerah sini. Ikut berarti sekarang ikut di Jember juga, saya tinggal serumah juga. Apa saya ingin Anda sampaikan untuk istri Anda, Ustaz, yang tadi ceritanya juga luar biasa, masa pesannya enggak luar biasa nih, Ustaz? Ada istri ya. Nah, terlebih tadi ya China sudah. Tentu memiliki keistimewaan tersendiri dong lain ya. Nah, teruntuk istri saya yang saya cintai, yang selalu saya banggakan. Karena apa? Di usianya yang masih belia, masih muda, selalu mencari kebenaran dimanapun itu,
meskipun dulunya Buddha, tapi sekarang alhamdulillah sedikit demi sedikit udah bisa membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Dan saya sangat berterima kasih terhadap istri saya. Jadi setiap hari selalu mendukung dan menyemangati saya untuk meraih cita-cita saya. Ketika saya malas, dia selalu membangkitkan semangat saya, selalu memberi motivasi meskipun dia dalam keadaan sakit seperti itu dan sekarang masih sakit. Semoga Allah menyembuhkannya. Amin. Dan dia selalu selalu ingin jadi baik, selalu ingin jadi wanita solehah. Maka istriku yang berada di rumah selalu menjadi jadilah wanita solehah yang taat kepada suaminya. Jangan sampai membangkang kepada suami, karena itulah cita-citamu untuk menjadi wanita solehah, untuk menjadi wanita penghuni surga. Baik, saya terima kasih. Ustaz, subhanallah. Subhanallah sekali, Ustaz, ya. Bingung saya mau komentar apa nih, Ustaz. Oke, pemirsa, telah tadi, semoga apa yang telah diusahakan oleh Imam Ustaz Bukhari dan juga istrinya mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semua yang dicita-citakan tentunya menjadi jalan menuju surga Allah, ya. Nah, sekarang saya ke Ustaz Al-Amir ini, Ustaz. Wah, sebentar, Ustaz. Saya tenangin hati dulu, Ustaz, ya. Kalau Ustaz Al-Amir sendiri nih, yang masih sibuk menuntut ilmu, yang menggapai cita-citanya dan menunda untuk nikah, Ustaz, ya. Tentu hal ini pun bukan hanya Ustaz, ya, bahkan mungkin juga saya dan juga pemirsa pun ada, ya, yang satu nasib, satu prinsip, bahkan satu kondisi, ya, istilahnya masih menunda nikah nih, bukan gak mau, ya, masih menunda nikah, diempet dulu untuk sebuah cita-cita, ya, karena kondisinya lain, ya. Nah, apa saya ingin Anda sampaikan untuk saya dan juga pemirsa yang satu kondisi dengan Anda, Ustaz, agar kita juga tetap bisa istiqomah, bisa tetap fokus terhadap cita-cita yang kita tuju, Ustaz. Ya, untuk pemirsanya kan, yang satu kondisi, yang satu nasib, satu prinsip lah. Satu prinsip. Jadi kan kita gini, kita bukan menolak nikah gitu kan, akan tapi kita menunda nikah gitu. Kita harus tahu bahwa saya firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman wa askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum, dan kalian harus kasih tempat tinggal nih istri-istri kalian. Dari mana? Dari harta kalian, bukan harta bapak. Kalau kita masih harap sama harta bapak, enggak usah nikah. Tunda dulu gitu. Kalau kita belum, misalnya belum ada rasa seret untuk nikah dan belum ada darurat untuk nikah, tahan dulu gitu loh. Mewujudkan, kenapa kita itu menafkahi gitu pada asalnya. Boleh kita menafkahi dengan harta bapak, tapi pada asalnya kita nafkahi dengan harta kita kan gitu. Malu lah kan gitu. Seharusnya gitu loh. Dan apa kata Allah setelahnya itu? Wala tudoruhunna, dan jangan kalian itu berbuat bahaya terhadap mereka. Jangan kalian menimbulkan suatu hal yang bahaya dengan menikahi mereka. Jadi apa? Kalau ada harta, nikah. Tapi kalau nggak ada, jangan sampai membuat bahaya mereka. Kita kasih makan, mau kasih makan apa nanti kalau nggak ada harta sama sekali kan? Emang betul janji Allah. Janji Allah betul dengan apa? Dengan ada usaha gitu kan? Tapi kalau misalnya usaha yang kira-kira kita nggak ada jalan untuk situ, tahan dulu. Makanya kata Nabi itu apa? Tahan dengan puasa gitu kan? Kita bisa banyak istilahnya dengan cinta bagaimanapun gitu kan? Kita bisa alihkan semua itu. Rasa cinta itu bisa kita alihkan dengan apa? Menulis contohnya. Itu hal yang positif gitu loh. Bisa diisi dengan waktu. Waktu iya, jadi jangan jadikan kita tuh istilahnya dibabuk cinta itu, jangan gitu loh. Kita bisa isi dengan hal-hal yang bermanfaat, ya, hal-hal yang positif, ya, gitu kan. Menulis berkarya, ataupun berkarya. Kita berkarya. Kita tuh banyak waktu 24 jam itu Allah kasih untuk berkarya gitu loh, untuk beribadah, untuk berkarya, bukan untuk memikirkan cinta gitu kan, ya. Okay. Jadi jangan sampai nih, ya, jangan sampai kita itu menimbulkan bahaya kepada istri-istri kita dengan apa? Kita nggak mampu menafkahi. Jadi yang satu prinsip nih, satu nasib, yang satu nasib, ya, belum ada duit nih untuk nafkahi, satu nasib, ya, nasib emang sabar saja, jangan nikah dulu. Okay, berpuasa, ya. berpuasa ya, kata Nabi, paling bisa. Oke, sabar. Oke, untuk pemirsa yang satu nasib sama saya juga nih, agak ngemes tapi gak apa-apa, kita harus sabar, ya, dan juga puasa. Nah, pemirsa,
itulah tadi pesan dan juga saran dari para ustadz ya, yang kiranya perlu kita renungkan ya, karena memang ini adalah sebuah pertimbangan yang tidak mudah saat kembali ya. Nah pemirsa, pasti Anda penasaran kan siapa yang ada di samping saya nih, yang sudah gagah-gagah nih pemirsa. Nah ini adalah abang saya, namanya Bang Ibrahim ya, beliau adalah sastrawan muslim Indonesia. Dia ini adalah seorang apa ya, mahasiswa pencinta syair ya, beliau ini banyak memiliki koleksi syair cita-cita juga cinta dan lain sebagainya. Nah set, apa ini syair apa yang ingin Anda sampaikan untuk pemirsa nih kali ini, mungkin sebenarnya bisa dijelaskan. Bukan pencinta syair, bukan mengoleksi syair, tapi ya adalah beberapa syair yang ingin disampaikan yang sesuai dengan tema kita talk show pada pagi ini. Cinta ya, dan juga cita-cita. Oke. Syairnya apa nih, Ustaz? Syairnya apa nih? Kalau untuk saat ini saya ingin menyampaikan dan berbagi dan share dengan pemirsa yang ada di rumah itu syair tentang cinta. Cinta. Oke, Ustaz. Rencana ini duet apa sendiri rencananya? Oh iya, ceritanya seorang caranya mau duet. Jadi, duet nih, Ustaz, sama Ustaz Galih nih pemirsa. Bacakan syairnya nanti, tentukan pemirsa di rumah. Sebagian ya mungkin, atau bahkan banyak dari pemirsa di rumah mungkin tidak tahu ya syair ini, karena syair ini akan saya sampaikan dengan bahasa Arab, kemudian nanti akan diterjemahkan dengan Ustaz Galih. Ustaz Galih nanti. Kombinasi nih pemirsa. Jadi, kombinasi, kita duet nih, duet. Seorang ulama yang terkenal dengan kata-katanya dan juga pujangga, seorang ulama yang terkenal di kalangan kaum muslimin, yaitu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Beliau berkata di dalam sebuah kitab, yaitu kitab beliau yang masyhur Ad-Da'ud Dawa, tentang cinta pertama. Beliau berkata, "Nakil fu'adaka haitsu syi'ta minal hawa." Pindahkan cintamu ke hati mana saja yang kamu suka. "Mal hubbu illa lil habibil awwali." Tetapi cinta yang sesungguhnya hanyalah untuk kekasih yang pertama. Kam manzilin fil ardi ya'lafuhu al-fata. Betapa banyak tempat di bumi ini yang disinggahi oleh seorang pemuda. Apa sebenarnya? Wahaninuhu abadan li awwali manzili. Namun kerinduannya senantiasa untuk cinta yang pertamanya. Subhanallah. Itulah cinta pertama pemirsa sekalian. Jadi cinta pertama itu meninggalkan kesan yang sangat mendalam sekali pada diri kita. Dan buat saya pribadi, cinta pertama saya adalah ketika saya keluar dan lahir ke dunia ini adalah ibu saya tercinta. Jadi syair ini saya persembahkan secara umum untuk pemirsa di rumah dan juga untuk terlebih khusus untuk ibu saya dan kedua orang tua saya. Terima kasih. Baik, terima kasih pemirsa. Itulah tadi ya syair yang luar biasa ya, tapi masih tentang ibu pemirsa. Pasti masih penasaran kan, ada gak sih syair cinta dari para ulama untuk para wanita? Nah, untuk Anda yang penasaran, tunggu di segmen terakhir, kita akan hadirkan puisi cinta dari Ustaz Ibrahim tentang wanita, dan juga kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke kita ya. Tetap bersama kami di Hijrah Itu Indah. Kita berdoa kepada Allah, jangan kita hanya harap, ya Allah nikahkan aku hanya sama dia, jangan. Akan tapi kita berharap yang lebih gitu loh. Kalau tidak dia itu baik, yang terbaik, ya, terbaik iya, gitu. Ketuk pintu Allah gitu loh. Oke, okay. Kami kira jelas ya Saudari Via ya. Nah, ini ada pertanyaan juga untuk Ustaz Alamiri sekarang, Ustaz. Pertanyaannya simpel, Ustaz, padat nih. Apakah pacaran dalam Islam boleh, Ustaz? Tapi enggak disebutin dari siapanya nih, Ustaz. Oh. Apakah pacaran dalam Islam itu boleh? Jawabannya boleh setelah nikah, haram sebelum nikah. Simpel juga ya. Boleh setelah nikah. Silakan ada pacaran setelah nikah dan haram sebelum nikah. Jadi gini, kenapa sebelum nikah tuh nggak boleh? Satu, pacaran tuh pasti ada pegangan tangan. Kata Nabi apa? Li an yut anafiroksi ahadikum bimihkatin min hadid khairun lahu min antamasa yaduhu imroatan. Dia itu ditusuk dengan batu, apa dengan jarum besi di kepalanya itu lebih baik daripada dia memegang tangan wanita yang bukan, ya yang latahil lahu, yang bukan mahramnya, yang nggak halal bagi dia. Jadi itu kata Nabi, karena pacaran ada pegang tangan. Akan tapi kalau salah nikah, betul. Tanya Ustaz Galih yang sudah merasakan nikah, sama dia. Pegang tangannya saja pahala ya. Pahala gitu kan. Yang tadinya haram. Tadinya sebelum nikah ini dosa. Setelah nikah, pahala. Pahala. Tapi hati-hati Ustaz. Oh iya. Itu pahala pada dosa gitu. Contoh aja. Jadi gitu kan, kalau pacaran itu ada suatu hal itu. Tapi kalau setelah nikah, Masya Allah pahala. Kemudian pacaran juga ada situ berdua-duaan. Khalwah. Khalwat atau namanya khalwat itu enggak boleh. Atau sama apa? La ya khalwan rajulun bi imratin illa wa talithu ma syaitan.
tidaklah seorang lelaki berdua-duaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, kecuali yang ketiga adalah setan. Baik, terima kasih. Itu ya, saya kira jelas nih, walaupun dari hamba Allah juga tidak ya. Disebutkan. Yang terakhir, Zat. Assalamualaikum, nama saya Taufik Rohimin. Menurut Ana, cinta itu cobaan dari Allah untuk orang mukmin. Apakah dia sabar atas ujian tersebut, atau cinta telah mendorongnya agar berbuat maksiat? Sekian dari Ana, waalaikumsalam. Ya, saya kira betul Zat ya, cinta juga memang cobaan sebagaimana yang Allah firmankan. Tapi juga di sisi lain, cinta juga bisa menjadi anugerah. Artinya tergantung sebuah kondisi ya, bahkan juga cinta kepada, bisa menjadi malapetaka ya. Kepada siapa cinta itu diwujudkan? Nah, tergantung kepada siapa cinta itu diwujudkan. Baik, terima kasih, ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa kami jawab ya untuk sementara. Dan kita beralih ke segmen atau ke yang sudah saya janjikan tadi ya, puisi tentang cinta dari master kita, Abang Ibrahim. Oke Bang, pada kesempatan kali ini apa nih Bang? Puisi yang mau dibagi lagi untuk pemirsa nih. Sebenarnya, tentang apa nih Bang? Puisi atau syair yang ingin saya bagikan kepada pemirsa dimanapun Anda berada, masih temanya yang semangat cinta. Dong, yang masih semangat, sama ya, iya. Temanya tentang cinta. Karena perlu diketahui, para ulama itu mereka tidak hanya fokus pada ilmu, bukan hanya ngarang buku saja, bukan hanya ngarang buku, hanya ilmu saja atau tentang cita-cita. Buktinya mereka ya seperti tadi di segmen sebelumnya tadi ada puisi tentang cinta. Nah sekarang akan kita sampaikan lagi puisi tentang cinta, akan tetapi lebih panjang syairnya ini, lebih panjang sedikit ya. Dan lebih dan, kepada wanita sepertinya ya. Nah, sepertinya kepada wanita. Menurut saya siapa saja punya siapa yeah. Siapapun yang dijadikan sebagai kekasih atau orang dia cintai, maka dia akan merasakan hal ini. Oh, sure. Ini jadi, dari siapa nih syairnya, Bang? Masih seorang ulama yang sama yaitu Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Oke, Bang. Kita langsung simak nih ya. Kayaknya seru nih. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata atau menyampaikan dalam sebuah bukunya, masih sama dengan buku yang kita sampaikan tadi, itu buku Ad-Da'ud Dawa', itu menyampaikan syair cinta tentang cinta yang mendalam. Cinta yang mendalam. Bersama Ustaz Gali kita akan duet dan akan membacakan syair ini. Saksikan pemirsa. Saya membacakan Arabnya ya, saya membacakan Arabnya pada pemirsa, dan Ustaz Gali akan bacakan terjemahannya atau artinya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, "Fama fil ardi ashqa min muhibbin." Tidak ada di dunia ini yang lebih sengsara daripada orang yang dimabuk cinta. Wa in wajadal hawa hulwal madaqi. Meskipun ia merasakan manisnya cinta tersebut. Tarahu bakiyan fi kulli hin. Kamu akan melihat dia menangis di setiap waktunya. Makhafata furqatin aw lishtiyaqi. Karena takut akan berpisah atau karena rinduan. Fayabki inna au syauqan ilaihim. Ia menangis karena rindu akan jauhnya sang kekasih. Wayabki indanau khaufal firaqi. Namun bila kekasihnya dekat, ia menangis karena takut akan berpisah. Fataskhunu 'ainuhu 'indal firaqi. Matanya selalu berkaca ketika terjadi perpisahan. Wataskhunu 'ainuhu 'indat talaqi. Matanya pun berkaca-kaca ketika pertemuan itu pun tiba. Wal 'ishqu wa in istaladha sahibu fa huwa min a'zami 'adzabil qalbi. Orang yang merasakan cinta yang dalam memang merasakan kenikmatan. Namun sebenarnya hal itu merupakan siksa yang paling besar di hatinya. Jadi seperti itu. Jadi pemirsa yang lagi dirundung cinta yang mendalam, akan tapi sebenarnya cinta yang terlalu mendalam, al-ishqu ini dalam buku Ad-Da'ud Dawa' ini termasuk dari penyakit hati. Penyakit hati. Jadi cinta kepada sesuatu tapi terlalu dalam, terlalu berlebihan. Apalagi kalau cinta itu bukan didasari atas cinta kepada Allah. Jadi cinta yang dilarang seperti itu. Jadi sangat berbahaya sekali. Tapi saya rasa setiap yang pernah merasakan cinta atau mungkin memiliki kasih akan merasakan seperti itu. Jadi kalau mau berpisah dia ya nangis. Ketika bertemu ya juga nangis ya, seperti itulah cinta ya. Karena berkenaan dengan hati. Oke, Ustaz, Ustaz pernah jatuh cinta, Ustaz? Itu sudah. Jujur, Ustaz. Sudah dulu. Pernah berarti ya? Pernah. Oke, dan sekarang lagi apa sudah enggak lagi? Sekarang sih sudah enggak lagi. Alhamdulillah. Nanti nunggu jatuh cintanya ketika nanti sudah menikah ya. Ketika sudah menikah. Oke, Ustaz. Berarti pernah nangis antum, Ustaz? Ya, kalau nangis sih pernah. Oke, pemirsa, ternyata beliau sampai nangis juga ya, pas jatuh cinta. Kan masih manusia. Ini pemirsa, saya juga enggak mau kalah ini sama Ustaz Ibrahim. Saya juga ingin memberikan sebuah syair, tapi bedanya saya enggak hafal nih, saya baca nih pemirsa. Karena emang kemampuan kita lain, ini guru besar saya sebenarnya. Ini pemirsa. Beliau terlalu berlebihan. Ini adalah salah satu syair dari Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau lebih kita kenal dengan
Imam Syafi'i dalam kitab diwannya tentang hubbun nisa, cinta wanita. Imam Syafi'i yang bersair ya, saya yang nukil ya. Aktsarun nasi fin nisa'i wa qalu inna hubban nisa'i juhdul bala'i laisa hubban nisa'i juhdan walakin qurba man la tuhib juhdul bala'i. Kata Imam Syafi'i ini, banyak manusia memiliki anggapan tentang wanita, semuanya mereka berkata bahwa mencintai wanita adalah cobaan yang meletihkan. Padahal walakin, padahal mencintai wanita bukanlah hal yang berat. Kata Imam Syafi'i ini, enggak berat. Akan tetapi qurba man la tuhib juhdul bala'i, kedekatan dengan orang yang tidak kau cintai, itulah cobaan yang meletihkan ya. Jadi untuk pemirsa, intinya kalau kita ingin menikah dengan seorang wanita, nikahilah wanita yang kau cintai. Jangan sampai kita serumah, kita seranjang, kita sebangku dengan orang yang tidak kau cintai, itu akan lebih menyakitkan ya, kata Imam Syafi'i ya. Itu yang bisa saya persembahkan. Ada tambahan dari yang lain, Ustaz? Syair, puisi atau yang lain? Oh, jadi atau sudah cukup? Pasti ada tambahan ya. Tambahan juga ya, lanjutan gitu kan, maksudnya jangan terlalu cinta dan terlalu dalam ya. Jangan mencintai soal terlalu dalam. Ada memang hadis Nabi Sallam ini tambahan aja kan gitu. Kata Nabi Sallam, habibaka haunan ma gitu kan. Cintailah orang yang engkau cintai itu sewajarnya. Sewajarnya saja. Jangan berlebihan gitu kan. Kenapa? Asa ayakuna bagi don yauman ma. Asa ayakuna bagi godoka yauman ma. Karena suatu saat dia bisa akan menjadi orang yang engkau benci pada suatu hari nanti gitu kan. Dan kata Nabi juga lanjutnya, buat bagi godoka haunan ma. Bencilah seorang yang engkau benci itu sewajarnya saja. Karena suatu saat nanti dia akan menjadi kekasihmu. Oke, okay, ada yang mau ditambahkannya guys? Atau cukup? Tambahin sedikit ya. Boleh, Ustaz. Boleh sekali ya. Apa tadi disebutkan cinta karena Allah ya. Jangan sampai pemirsa beranggapan cinta karena Allah ini belum halal. Tapi apa? Udah saling menasehati. Itu bahaya juga seperti itu, setan itu dalangnya di balik itu pasti ada iblis ya, iblis seperti itu. Bungkusnya seperti itu. Banyak sekali yang seperti itu, apa saling menasehati, saling motivasi. Yuk sholat tahajud. Setan belum halal ya. Oke, Ustaz sebentar. Pernah enggak Ustaz seperti itu? Oke, Ustaz. Setannya lebih Islami berarti. Enggak ada yang namanya pacaran Islam. Enggak ada, Ustaz. Enggak ada. Pokoknya solusinya hanya setelah nikah. Setelah nikah. Oke. Itu tadi pemirsa ya. Sebenarnya juga saya ingin banyak mendengarkan yang nasihat-nasihat petua dan juga syair yang lebih panjang dari ini mungkin Ustaz ya. Cuman kembali waktu sudah panjang ya, terlewat dari tadi ya. Nah, tentu kita ucapkan terima kasih untuk pemirsa yang sudah ya menyimak kami dari awal hingga akhir. Dan kami ucapkan mohon maaf ya apabila ada satu hal atau kata-kata yang kurang berkenan ya. Kita juga ucapkan terima kasih untuk Ustaz Ibrahim, Ustaz Galih, Ustaz Alamiri, juga Ustaz Buhari yang sudah banyak memberikan ilmu, pengetahuan dan juga motivasi kepada yang sudah menikah juga yang belum menikah ya. Dan kami kembali informasikan kepada pemirsa yang ingin memberikan kritik atau saran ya, kembali di nomor 0852-5015-0760 ya. Kita tunggu saran dan juga partisipasi Anda ya. Insya Allah kita jumpa kembali di program yang sama, Hijrah Itu Indah, setiap Sabtu pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Live dari kampus STDI Imam Syafi'i Jember. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نطوف برحلة القرآن.